Top scorer gue sekarang lagi sama Baskara atau Basboi. Dia rapper, musisi, kayaknya pernah nge-host podcast juga. Iya, masih sekarang. Masih ya? Oke. Okay. Coba baru-baru ini dia baru di-announce sebagai kreatif director PSMS Medan. Iya. Nah, gue langsung aja tanya nih, gimana ceritanya cuy? Ceritanya jadi sebenarnya emang pertama yang harus dinos nih buat lu Bang dan buat yang nonton, gue nggak anak bola banget nih BTW. Okay, disclaimer aja, jadi gue langsung disclaim di depan. Oke, nggak apa-apa, aman. Iya, gue nggak nonton bola, gue nggak demen bola lah ya gitu. Gue nggak main futsal. Oke. Okay. Gue nggak minsok. Oke. Okay. Iya, yeah, apalagi minsok kerbau fotografer tuh gue nggak tuh. Oke. Terus, tapi gue selalu demen desain, gue selalu demen baju and whatnot lah gitu intinya. Bisa gue bilang kan bukan cuman gue yang notice, pasti hampir kita semua notice. Fashion trend juga lagi ke football-footballan ya. Bisa dibilang mulai dari Adidas Samba. Iya. Yeah. Sepatu-sepatu futsal jadi gaul. Track jacket gitu. Track jacket juga, terus juga jersey bolanya sendiri juga. Karena kan selama ini biasa fashion identiknya kalau nggak jersey rugby, jersey basket. Iya. Yeah. Kemarin waktu itu memang ada satu teman gue berkunjung dari Medan ke Jakarta gitu kan. Terus gue ngobrol-ngobrol lah sama dia. Dia kebetulan juga bekerja dengan PSMS. Oke. Jadi ini posisi ngobrol bertiga lah, anak-anak Medan yang ada di Jakarta. Satu beneran dari Medan nih, dari visit. Nah, dia datang terus gue di situ ngobrol sama dia. Collab kali ya? Oke. Basboi sama PSMS ya? Oke. Bikin jersey fashion. Oke. Gue bahkan nggak punya visi untuk match worn. Oke. Ya bikin jersey merchandise. Tadi bikin merchandise aja gitu, yang desainnya aneh-aneh, yang mungkin akan susah masuk ke regulasi, jadinya ya hanya untuk merchandising. Betul, oke. Namun di situ kan ngobrol nggak cuma berdua, tiga, satu lagi teman gua, orang Medan juga tinggal di sini. Itu partner bisnis gua di brand gua yang namanya Jovem Studio. Oke. Sebuah brand yang bergerak banyaknya di Meli Leather. Oke. Nah, terus dia nih biasanya nih otak-otaknya dia. Oke. Terus dia langsung ngomong, menurut gue jangan jersey doang sih gitu. Menurut gue jangan cuma jersey Basboi doang sih gitu. Ada baiknya sama jersey match worn sama seluruh merchandising dan lain-lain. Karena memang gue dan temen gue juga bergerak banyak bisnis di bidang produksian konveksi. Oke. Leather, kulit, kertas. Oke. Banyaknya di produksian lah. Gue bilangnya istilahnya OKP, orang kita produksi. Asik. Yeah. Oke. Nah, terus dia ngerasa itu ide yang optimal, ngerasa ide yang cocok. Dia coba kabarin ke HQ waktu dia pulang ke Medan. Nah, dia pulang ke Medan, terus gua coba ada Zoom meeting sama yang punya atau manajemennya. Manajemen PSMS lah gitu, juga dengan direkturnya. Udah deh, mereka juga tertarik, kita coba garap. Oke. Karena waktu itu kebetulan juga mereka lagi bingung untuk perihal desain yang mana ya yang mau dipakai untuk main Liga. Karena kan Liga kan ntar lagi nih, tanggal 8. Iya. Start kalau PSMS kick off-nya lawan Cimahi. Oke. Nah, dalam kekosongan itu gue ngerasa kayaknya gue bisa nge-fill. Oke. Dan salah satu proposisi gue waktu pitching lah gitu gue bilangnya adalah, udah manajemen fokus latihan aja udah. Iya, oke. Itu gini-ginian biar gue mikirin gitu. Oke. Lu terlalu banyak yang lu pikirin kalau harus mikirin gini-ginian. Oke. Juga gitu kan. Kan lebih enak gitu mereka fokus latihan, fokus pemain, nutrisi, bener untuk main bola lah gitu. Iya. Ini kan bikin baju gini kan nggak main bola ya gitu. Benar. Ya, ini main baju gitu. Iya. Ya udah lu tim bola ngurus bola aja gitu. Oke. Gue tim baju, tim marketing, tim PR ngurus inilah gitu. Oke. Udah sesimpel itu aja ya? Udah sesimpel itu aja sih sebenarnya. Oke. Nasib lah ya bisa dibilang ya. Iya. Ada titik temunya gitu. Iya, berarti lu datang basically dari lebih desain fashion lah ya. Iya. Dari dunia itu ya. Iya. Oke, dan ini kan sekarang lu jabatannya kreatif director ya? Kreatif director untuk ini doang, tapi ya terbatas hanya untuk produk. Oke, berarti maksudnya nggak main di logo atau medsos, nggak ya? Nggak. Paling beberapa arahan aja dari gua, dan itu juga kebanyakan untuk, kan IG-nya PSMS ada dua ya? Yeah. Official PSMS sama Official PSMS Store. Store, ya. Nah, gua tuh fokusnya di store. Oke. Ini berarti semua jersey aparel lo yang pegang? Untuk musim ini? Training, pre-match? Yes. Training kemarin enggak. Oke. Kan training itu udah jalan. Udah ya, jalan, gitu. Iya. Pre-match itu ntar ada juga yang pre-match itu pokoknya nggak dipakai ke match kan? Iya betul. Mereka biasanya kan sebelum tanding tuh mereka lari-lari dulu. Itu biasanya pakai itu, terus nanti ganti lagi. Nah itu bahkan gue istilah-istilahnya nggak apa namanya, nggak familiar gue ya. Intinya gue kejenisnya kebutuhannya apa, gue ada garap, gue desain. Oke. Tapi ya, intinya semua aparel PSMS lo yang pegang. Sampai ke produk-produk yang tidak jersey juga ya. Oke, nah pertanyaan gue adalah ini lu sebagai orang yang mungkin dari luar dunia sepak bola, yeah, lu ngerasa ada takut nggak atau ada kayak pressure-nya nggak? Karena kita tahu sendiri dunia sepak bola kan fandomnya lumayan kenceng ya. Maksudnya mungkin yang nyaingin cuma K-pop aja mungkin. Iya. Fair-fairan misalnya gue. Iya kan? Takut sih iya ya, pasti ya. Cuman ya namanya gue pengen reward yang gede, resiko yang gede juga kudu gue siap tahan lah. Siap tahan lah. Kayak sekarang bisa gue bilang alhamdulillahnya respon orang-orang positif, mostly rame ya gitu bisa kita lihat. Di pick up sama media-media, terus juga likes dan engagement di sosmed juga kenceng gede ya? Gitu lagi jadi talkability-nya lagi tinggi lah dan rata-rata bagus nih clear bahkan sampai ke manajemen di Basboi manajemennya progresif nih karena mikirin ke gini-gini dan lain-lain startnya lah ya dan mungkin ini kan animonya bagus orang mau support karena mau berangkat liga juga desain baru nah gue tuh aja bahkan udah bisa prediksi kalau seandainya tim nanti mengalami challenge-challenge yang terlalu berat dan nauzubillah min dzalik gitu gue bilang misalnya tidak menang lah gitu di match-match ini gue udah yakin pasti nanti sentimen-sentimen netizen yang sama berkomentar ini bagus juga bukannya latihan yang bener malah belajar desain udah pasti bagus itu udah expected Anda sudah juga mulai paham berarti iya gue udah expected gitu gue udah bisa expect itu oke nah berarti pas sebelum lu come up dengan desain ini gue pengen tahu sebagai orang yang bukan dari dunia sepak bola research apa yang lo lakuin? Apakah lo ngelihat jersey-jersey lama PSMS? Itu pasti. Terus maksudnya gimana lo nyari inspirasinya? Kemarin tuh kalau untuk jersey PSMS-nya pertama, karena kan kalau gue nyari referensi jersey keren, itu di Google banyak banget. Ya, gitu. Kita di Pinterest juga ada ribuan. Sedangkan gue kan butuh yang jarang ada kan arsipannya di internet luar, si arsip PSMS-nya. Gitu. Jadi gue kemarin ke manajemen minta lihat dong rekor jersey-jersey lamanya gitu dan gue jatuh cinta tuh sama yang 2007 ya dan 2007 juga waktu itu kalau kata manajemen prestasinya juga sedang mantap gitu ya gitu. Jadi gue pikir berdasarkan itulah si core desainnya jadi patokan jadi gimana caranya itu gue jadiin reference tapi gue twist biar lebih relevan sama modern juga ya setidaknya bisa apa lah ya mengaminkan semoga glory-nya yang kemarin juga bisa hadir lagi hari ini. Bring back glory. Sedap ya. Itu kan kalau dari desain ya. Kalau dari materi gitu gimana lu? Gimana lu decide gue mau pakai materi ini, gue mau logonya begini, begitu. Mau di press, mau di bordir, mau apa gitu-gitu. Nah, kalau untuk materi sih sebenarnya yang gue pikirin pertama kenyamanan pemain ya. Gitu ini gue pakai dry fit asli. Nggak ada polyurethane sama sekali. Ini untuk player issue gitu ya. Ini yang lo pakai player issue ya? Ini player issue. Ini buat player issue, ini polyurethane. Ini dry fit murni ya. Beneran. Kalau ditetes air tuh nggak genang. Bisa dites, cuman basah. Nanti aja. Jadi kalau ditetes tuh beneran langsung nyerap. Iya. Karena kan kalau ada polyurethane berarti ada plastik ya di bahan baju kita, di material kita. Dan itu biasanya cenderung untuk bikin pemain temperatur tubuhnya lebih ke perangkap. Karena kan nggak mudah nyerap. Dan plastik kan nahan suhu gitu dan lain-lain itu dulu aja sama sisanya sebenarnya banyakan di estetika sih karena gue sebenarnya kalau untuk bagian practicality-nya konsulnya yang jagonya tuh bukan di gue tapi di partner gue ada yang bagian lebih konveksi produksinya betul yang orang produksiannya nah itu dibantu sama dia lah untuk pemilihan yang lebih practicality sisanya dari gue lebih banyak di estetika sih gue milih patternnya mau yang mana kan banyak tuh ya bintik-bintiknya dan segala macamnya. Ini kan kita kemarin sempat nge-up juga nih pas berita lo baru di announce sebagai creative director. Sebagai orang komen dong biasalah desain kan. Nah itu ada yang komen ini udah bagus nih cuma pada ngomongin logonya. Mereka bilang sayang banget logo klubnya tuh nggak dibordir atau apa gitu. Bordir? Ini bordir ya? Tuh. Oh mungkin mereka nggak kelihatan kali. 3D emblem nih mana ya? Nih bang Bang. Abang mungkin perlu beli bang kali bang ya atau karena kan kemarin fotonya kita belum photoshoot bang. Tuh ini 3D rubber bang abang bisa lihat ada pola anyamnya tuh di belakang. Detail ya tuh. Nah. Tuh. Udah jelas ya. Jelas bang ya. Jelas ya. Aman bang ini bang. Nah terus design wise kan tadi lu bilang inspirasi dari yang 2007. Tapi ada juga yang bilang kayak compare ini sama beberapa klub Eropa kan. Paling jelas Real Betis karena dia juga selalu hijau putih kan. Ada juga yang bilang katanya mirip sama MU-nya. MU yang musim lalu ya yang agak-agak hijau juga. Itu Emang ada nggak lu ngeliat ke klub-klub ini juga pas ngedesain atau enggak? Kebetulan aja. Real Betis ya, lebih ke yang paling nongol sering. Kalau MU itu gue baru tahu setelah dimention, di komen itu. Oh iya gitu. Kalau Real Betis tuh emang nongol karena kan gue pasti nyarinya dari keyword-keywordnya juga green. Hijau. Iya, terutama sebagai gue yang nggak familiar sama bola, gue nggak mungkin tuh nge-search-nya langsung jersey Real Betis karena gue udah tahu dia hijau. Justru gue karena nyarinya green jersey. Gue Real Betis, oh Real Betis tuh hijau. Iya. Oke. Nah terus mungkin yang mungkin nggak semua orang udah tahu tapi lu sendiri kan emang ada koneksi dengan Medan gitu kan. Di lagu-lagu lu juga lu sering banget mention kan lu dari Medan. Gue lahir dan dibesarkan di Medan. Nah oke, nah jadi gue pengen nanya mungkin ini artinya apa buat lu? Lu sekarang bisa megang atau berkontribusi klub dari kota kelahiran lu gitu kan? Apa ya, sebuah buat gue ini projectnya beyond, balik lagi kan gue bilang tadi, pertama gue emang orang yang gue nggak hobi bola, gue nggak nonton bola gitu. Mungkin orang bakal bilang poser atau apa ya, terserah sih ya maksud gue. Kalau emang lu yang asli harusnya udah lu yang megang bos, kenapa jadi gue yang poser gitu? Itu jadi pertanyaan buat lu yang harus lu pikirkan tau nggak gitu. Tapi jokes aside gitu, itu lebih ke ini beyond football udah buat gue hometown is. Hometown gitu. Kalau gue dapetnya basket Medan ya gue garap. Kalau gue dapetnya tenis ya tenis gitu. It's representing my hometown dalam beragam medium dan format ya. Selama ini gue represent Medan mungkin dalam wujud lagu, dalam wujud lirik, dalam wujud attitude, dalam wujud apapun itu. Agak lain dan kawan-kawan merepresent kota kelahirannya lewat film, lewat komedi. Ya kali ini gue kebetulan bisa lewat, kalau gue bisa bilang lewat pakaian ya. Gitu. Kebetulan pakaian bola. Iya. Kalau ini kan baru ya, tapi gue penasaran reaksi keluarga atau teman-teman lo yang dari Medan tuh gimana? Teman-teman sih pada kaget karena sebenarnya nggak ada obrolan yang udah dibuka. Jadi beneran kemarin first post itu baru first news. Wow, bener-bener nyebrang ya. Iya, jadi orang-orang yang kayak bisa tepan nih gitu. Pada congratulate dan pada seneng gitu karena mungkin lingkungan terdekat juga tahu dan yakin sama, pertama ya tahu bahwasannya interest gue di dunia desain dan fashion dan produksi pakaian juga gede, dan mereka juga percaya sama kapabilitas gue. Dan mereka juga ya balik lagi gitu, keluarga gue kan nggak semuanya suka bola gitu. Ya ngelihatnya ini it's a good thing for our hometown. Jadi gue bilang ini udah beyond football gitu. Dan gue penasaran kalau di musik kan lu udah sering lagi-lagi refer Medan, terus mungkin ada attitude-nya sendiri. Itu gimana lu atau if lu mencoba translate itu ketika lu ngedesain jersey gitu, ada nggak lu berusaha misalnya proses kreatifnya ada nggak yang mirip gitu ketika lu bikin musik terus lu kayak bikin lirik terus lu kayak oh ini gue pengen bahas ini nih elemen Medannya ini gitu. Nah kalau di jersey ini udah nggak perlu ada elemen Medan in spesifik atau di merchandise selain misalnya copywriting bertuliskan PSMS Medan karena Medannya udah dari entitas si PSMS sendiri. Justru yang kurang kuat dari produknya adalah estetika mungkin yang selama ini ada gitu. Jadi lu fokusnya di situ. Jadi gue fokusnya di situ karena si kemedanannya sendiri udah kuat banget gitu. Sedangkan kalau kayak misalnya di musik-musik gue, estetika, sound dan lain-lain itu udah kuat, tapi unsur kemedanan yang kurang kuat. Jadi gue kudu lebih mikir gimana kira-kira Medannya bisa masuk ya. Oke. Gitu. Sedangkan kalau ini kan Medannya udah nonjol nih gitu. Justru gue harus malah fokusnya bukan di sini tapi di hal-hal yang butuh dibenahi lah dalam kepala gue gitu. Oke. Dan gue pengen nanya lagi, biasanya kan kalau di dunia musik nih, kadang kan lu harus nyari balance antara ini idealis nih yang pengen lu bikin sama mungkin apa yang orang suka denger. Nah, gue penasaran kalau jersey ada elemen ini nggak? Apa bener pure gue mau bikin apa yang orang suka aja dan nggak perlu ada ego gue? Apa masih ada? Ada ya ego gue ya dan maksudnya balik lagi dalam apapun kreasi gue. Gue juga selalu bisa gue bilang nggak yang terlalu mikir kira-kira orang suka nggak ya, mungkin karena guanya sendiri juga bukan yang se-niche itu juga selera gue kali ya. Maksudnya emang gue mungkin orang bilang ini jersinya kalau lagu ibaratnya lagu pop gitu. Ya gue juga emang suka lagu pop lagi. Iya. Jadi kebetulan nih gue bikin sesuatu yang gue suka juga bukan yang kayak obscure banget juga. Paham. Jadi aman lah ya. Aman aja aman, sih sebenarnya. Dan iya. Ya mungkin gue coba untuk masukin unsur-unsur keguaannya tuh ya di warna, pola, dan details, dan lain-lain. Kayak ini yang gue paling seneng sih dari jersey ini adalah kelihatannya kayak gini doang, cuman kalau dari deket tuh ada motif ulosnya kan. Ah iya, gue bisa lihat sekarang. Tuh, ada motif ulosnya. Iya. Yang gue paling seneng tuh ya. Okay. Gue suka banget subtil, detail-detail yang subtil gitu, yang nggak in your face. Dan emang jersey kayaknya banyak main gitu biasanya. Mainnya subtil pastinya. Iya. Dan jadinya cocok. Oh, jersey juga mengaplikasikan bahasa desain yang sama. Gue rasa dengan approach gue mendesain apapun gitu. Oke. Nah sekarang gue pengen nanya, sebelum ini lu sempat ngedesain apa nggak gitu? Kan lu kayaknya kuliahnya bukan desain. Bukan desain. Nah. Gue sebelum ini sempat ngedesain sepatu. Ada Jovem X Basboi. Ada desain sepatu, desain baju, desain Vespa ada gue desain Vespa kemarin. Gue collab sama Soka Wheels, itu brand aftermarket. Vespa gitu, gue ngedesain satu Vespa waktu itu untuk mereka. Terus gue ada ngedesain apa lagi ya? Gue sempat jadi kreatif director di salah satu brand pakaian juga. Oh, oke. Namanya Owners, brand pakaian dari Bandung waktu itu. Terus ngedesain vest, knit, kemeja, apalagi ya? Gue juga sampai lupa jam tangan. Ya intinya lu ada pengalaman ngedesain berbagai inilah. Berbagai macam barang lah ya. Jam tangan tuh terakhir tuh ada. Oke. Nah terus tadi lu sempat ngomong kan nih, gue mau balik ke bola dikit. Lu bilang kan lu nggak nonton. Gue penasaran nih sejauh apa ketidak sepak bolaan lu gitu. Apakah lu pernah nonton at least game di TV gitu kan? Atau lu nggak tahu sama sekali? Kan kadang ada orang yang nonton tapi kayak, oh gue tahu nih Manchester menang semalam. Gitu-gitu kan. Gue pengen tahu ini keterlibatan lu sejauh apa nih? Sejauh apa knowledge bola gue. Bola gue sejauh paling kedengaran buat gue tuh pasti MU. Iya, karena pasti ada teman lo yang karena fansnya ekspresif. Oh, jadi lo bisa tahu MU lagi menang atau lagi kalah tanpa harus baca berita. Iya, oke. Itu udah pasti. Iya. Kalau Arsenal tuh fansnya nggak seekspresif itu biasanya. Atau yang lain-lain nggak seekspresif itulah. Cenderungnya paling mudah dirasain tuh tanpa harus baca berita atau ngelihat berita bola itu MU, kita bisa tahu. Sisanya paling ya nonton-nonton sekedar final-final Euro, final-final. Itu juga karena kalau misalnya teman-teman juga lagi ngajaknya kumpul. Oh iya. Kalau nggak kumpul juga gue nggak. Iya. Itu tadi yang lo bilang lo tahu kayak soal MU tuh itu dari teman-teman lo atau kayak general timeline aja lo bisa lihat. Teman-teman gue bola banget. Oh gitu. Teman-teman gue bola banget padahal dan terutama waktu paling menyiksa tuh dulu biasanya waktu zaman ngekos ya, gue kan ngekos di Jatinangor dulu di tempat. Gue paling bete tuh kalau udah mulai liga tuh. Jadinya tongkrongan gak bubar, cuman gue jadi diem. Oh iya. Iya, biasanya TV gue matiin. Iya. Main PS kata gue. Main PS juga main FIFA padaan kan pasti. Kayak PS gue aja gak ada FIFA bang. Iya. Sulit ya kabur dari sepak bola sini. Susah. Dan ya. Bukan suatu hal yang gue benci juga, cuman emang kebetulan gue nggak punya rasa interest yang tumbuh gitu. Oke. Tapi sekarang kan lu udah nyelam nih di dunia ini. Lu ngerasa lu bakal harus atau bakal kayak lebih nonton bola nggak? Pastinya iya, berita bola, terutama bola lokal sih, yang lebih ini. Yang gue sadarin sekarang karena ini barang bikinan gue. PSMS tuh jadi gue tontonin banget. Oke, ya wajar lah ya. Iya, itu udah pasti, gitu. Gak mungkin enggak. Sisanya biasanya gue paling banyak di feeding info bola di radio sih, karena kan gue pasti bakal menyiarkan berita-berita olahraga juga di radio. Oke. Nah terus ini lu bukan dari dunia bola, tapi lu bilang lu ada koleksi jersey juga, biarpun nggak banyak. Nggak banyak sih, ada beberapa nih mungkin kita ambil ya. Boleh. Kita liatin ya. Ya gitu tapi bang, balik lagi, bukan jersey bola ya. Iya, gitu. Apa-apa. Aman. Ini ada dari Paradise Youth Club ya dengan sub brandnya mereka Stone Bear. Iya. Nah ini kayaknya dirilis waktu itu perayaan dalam Paradise tuh masuknya streetwear apa bukan? Streetwear ya. Iya streetwear. Iya. Ini dirilis mereka dalam menyambut Euro ya. Oke. Dan ini kenapa lu suka? Ini suka. Pertama dikirimin ya gratis ya, jadi gue suka pastinya. Emang tapi selain gue dikirimin brand ini artikel-artikel yang lain, gue sering belanja. Dari mereka? Dari mereka, terutama sub-brandnya yang ini nih gitu. Gue punya parfum mobilnya, gue punya t-shirtnya banyak. Oke. Kebetulan yang ini dikirim. Oke. Terus ini warnanya gue suka. Iya. Ini warna yang gue bilang gue banget lah, biru pucet. Oke. Iya, Vespa gue juga warnanya begini. Oh, oke, ini warna lo ya. Strap jam tangan gue juga warna begini. Iya. Lagi cinta warna inilah gue. Boleh. Selain emang gue juga cintanya warna-warni ya gitu. Iya. Terus udah deh, masih nyaru sama jersey Argentina ya, bisa gue bilang. Iya, sama-sama biru, ada putihnya. Ada putihnya gitu, masih berasa jersey bola tapi bukan. Iya, betul, gitu. Betul. Ini pakai main bola juga, walaupun gue nggak akan main juga gitu. Masih pantas. Design wise jadinya ini produk yang menyenangkan. Oke. Di mata gue. Oke. Ini kalau terus ini. Waduh. Ini tembus bang. Iya, apa namanya? Krisyanto. Krisyanto di lagu apa namanya? Pelangi di Matamu kan. Jaring-jaring. Ini apa nih? Ini Bleach to Death nih, brand hardcore dari Bandung. Brand Bandung. Iya, hardcore belakangnya. Bleach to Death. Mungkin ini lebih ke jersey rugby kali ya. Gue bilang ya American football ya, kali apa hoki. Hoki ya inspirasinya gitu. Bukan, yang pasti bukan soccer aja nih. Enggak. Soalnya kalau soccer ada yang pakai gini ditangkap bang. Iya bener bang. Iya bener. Dan ini kenapa lo suka ini? Apa emang lo penggemar bandnya? Gue fans sama bandnya, sama nggak ada basa-basi. Hardcore. Oh iya. HC ini bos. Straight gitu. Forward ya. Iya, straight forward sama bolong-bolong sih yang gue seneng. Emang gue seneng bolong-bolongnya. Oh gitu. Iya. Se-HC apa lo gitu? Bolong-bolong. Bolong-bolong. Gitu jawabnya. Lo se-HC apa? Baju gue bolong-bolong bos. Keren. Asik sih ini bajunya. Dia ada warna hitam juga BTW si. Tapi ini kalau lo pakai harus pakai kaos dalam ya? Ya bebas sih ya sebenarnya. Kalau gue pakai biasanya pakai kutang. Iya. Kalau anak-anak bandnya seringnya pakai long sleeve tuh cakep tuh. Oh, oke ya. Jadi bener-bener kayak hoki ya. Iya, pakai long sleeve misalnya hitam polos, pakai ini cakep sih. Iya. Terus ada ini kemarin garapan gue juga. Ini merchandise gue sendiri. Ini imut banget ini. Yoi, ini buat single gue yang featuring Andien. Oke, ini idenya apa nih? Cewek-cewek aja karena lagunya kan memang tentang pesona wanita ya gitu. Tapi ini pure lo, ini lo yang desain sendiri apa? Ini yang direct gua, tapi ilustratornya bukan gua. Oke. Ilustratornya itu namanya Ivania Nabila. Oke. Dari Jogja. Oke. Dia emang seorang perempuan ilustrator yang keren banget. Yang style illustrationnya tuh kayak krayon pensil warna gini loh. Nah ini gua yang direct tapi tolong bikinin ini backgroundnya ini ada gambar cewek di sini. Iya kayak kartun anak-anak gitu lah. Iya kayak Bratz. Iya betul. Kayak Bratz terus gua pengen fontnya kayak jersey full of text. Tapi gue nggak pengen kayak teks diketik. Oke. Gue pengennya hand drawn. Iya. Hand drawnnya juga pengennya gemuk-gemuk ya. Gue kasih reference ke dia. Oke. Gue kasih arahan-arahannya ke dia. Unsur-unsur apa aja yang perlu, komposisinya. Iya. Ada satu yang gede, beberapa yang kecil. Ada hijabers juga di sini ya gitu. Karena tetap hijabers ya. Mempesona ya tetap ya. Inklusif. Nggak cuma wanita yang nggak berhijab yang mempesona gitu. Yang berhijab juga mempesona. Terus belakangnya kan kayak. Ya, straightforward lah ya. Straightforward sih. Oke. Udah deh. Oke. Nah, so far sih ini ya. Jersey. Berarti jersey bola lu so far masih yang lu bikin aja nih ya? Jersey bola gua? Yang lu pakai? Beneran jersey bola? Iya kan? Iya, ini kan. Iya. Yang resmi official. Resmi club. Official tim bola. Yang lu pakai ini kan? Yang gua bikin. Nah, dari pengalaman lu so far ini nge-research atau dari yang lu punya atau yang lu bikin, menurut lu apa yang bikin jersey bola tuh bagus? Gitu? Apa kriterianya menurut lu? Bahan nomor satu dulu gitu, David murni lah gitu, enak tuh. Oke. Terus sisanya ya lebih ke desain sih, nggak kalau desain kan preferensi ya gitu. Tapi boleh nggak? Misalnya ada beberapa mungkin pas lu riset lah atau yang lu tahu aja desain klub apa atau negara apa yang lu suka gitu? AC Milan lama gue suka tuh. Yang mana nih? Yang garis-garis kayak gini juga. Cuma kan itu merah. Tahunnya kagak inget ya? Spesifiknya berapa sih? 2000? Iya. Kan dia pernah ngeblok juga yang gede-gede. Iya, dia selalu merah hitam, garis-garis cuma kadang gede, kadang kecil. Oke. Juventus waktu pink. Third ya, nggak usah. Apa away? Third ya, Juventus yang pink tuh itu bagus banget. Oke. Itu bagus banget. Terus apa ya? Parmalat ya? Parma berarti. Parma ya? Parma. Iya, itu bagus juga. Yang dulu yang kuning-kuning putih. Iya. Rata-rata gue kenanya yang vintage sih secara desain. Kalau yang udah rada modern tuh dulu kenanya gue MU yang Aon, yang ada V itemnya. Oh, iya. 2000 berapa? 8, 9, 10 kali gitu ya? Oke. Tuh. Iya, itu gue beneran suka, di tahun itu lagi sukanya, bukan sekarang karena riset, oh ini keren. Paham, paham. Itu beneran waktu itu keluar, dipajang di Nike, di mall-mall, wih keren. Oke, oke. Tapi lu sehari-hari emang dipakai nggak? Pakai jersey ya kadang-kadang gitu? Pakai, karena kan menurut gue salah satu nyambungnya gue sama jersey ya, sebagai orang Indonesia di tempat tropis, enak gitu makanya ya. Iya, iya, iya. Adem. Tipis ya. Tipis, dipakai hari-hari juga enak. Iya, iya, iya. Terus... ditambah hari ini juga jersey nggak lagi dilihat sebagai sesuatu yang nggak proper lu pakai. Oh, paham. Iya kan? Paham. Sekarang tuh lebih normal untuk lu ke sosial atau casual event pakai jersey. Yeah. Kampus juga udah nilainya nih jadi baju. Iya. Yeah. Dulu kan ke kampus nggak boleh pakai baju bola. Emang iya, benar. Iya. Oke, oke, oke. Kalau sekarang kan udah bukan baju bola, ini fashion, Bu. Yeah. Kalau gue sering komentar yang gue sering denger tuh misalnya ada kan kadang-kadang ada tuh klub rilis jersey yang misalnya agak polos, terus kayak poloan kerah. Terus nanti pasti ada yang komentar bapak-bapak gitu, wah ini bisa buat meeting kantor nih, itu banyak banget. Iya, kayak gitu. Jadi emang lebih normalize lah ya. Sama yang gue seneng juga dari jersey tuh adalah bikin orang umum berani pakai pattern, berani pakai warna. Ah. Tapi entah kenapa kalau ditranslate itu ke pakaian biasa, biasanya t-shirt atau shirt. Agak norak ya? Bukan norak, banyak yang nggak berani. Paham gua maksud lo. Maksudnya kalau giran jersey kuning berani. Dia berani pakai kuning, tapi kalau t-shirt kuning nggak berani deh. Iya, iya, iya. Bener juga ya. Iya, jadi itu bisa bikin orang lebih warna-warni gitu. Karena kan emang gue sendiri preferensinya berpakaian ya, lo bisa lihat lah Bang. Iya, iya, suka. Gue suka banget warna gitu. Suka warna, iya, iya. Karena nggak bisa kita pungkirin kalau di Indonesia di bisnis clothing, baju hitam udah pasti lebih laku. Iya, betul. Daripada baju warna-warni. Betul, betul, betul. Nah, kalau jersey itu warna-warni, dia tetap laku. Nggak harus hitam malah. Iya, iya. Justru kalau bisa jangan hitam. Iya, iya, benar juga ya. Iya kan? Benar, benar. Jarang kan jersey warna hitam solid. Iya, blok. Ini aja lo hitam tapi full pattern. Iya, iya. Rame juga ini. Rame. Hitungannya. Iya. Kalau ini ditranslate jadi kemeja aja. Bener juga sih. Iya kan? Ya, agak... gitu. Lu pribadi mungkin juga belum tentu. Belum tentu. Pede atau yang nyaman makanya. Ya, berarti ada ininya sendiri lah. Ada magisnya sendiri. Iya, kalau jersey itu. Iya, itu tuh yang paling gue perhatiin. Kenapa orang-orang pede nih. Nah, lu kan datangnya dari dunia fashion design. Yes. Gue penasaran kayak sekarang selalu merasakan ngedesain jersey lu sendiri. Sekarang akhirnya lu bikin jersey lu sendiri buat klub. Apa yang... ada nggak pelajaran yang lu tangkap? Untuk... belajar kompromi dalam artian menyesuaikan ruang kali ya, bisa gue bilang. Oke. Kali ini kan gue nggak di ranah fashion. Gue masih bebas, cuman kan dalam konteks terbatas ya. Iya, iya, iya. Tetap ada regulasi. Betul. Tetap ada keperluan tim dan practicality yang jauh harus lebih diperhatikan, yang samplingannya sampai berulang-ulang gitu dan lain-lain. Banyak trial error ya. Banyak trial and error di situ. Terutama ada penempatan sponsor, nah, yang kayak gitu-gitu itu kan gimana caranya gue mengakomodir kebutuhan ini tapi tetap secara estetika appealing gitu. Iya. Karena rata-rata kalau yang gue rasain di jersey, terutama tim Indonesia, itu sering, bukan cuma gue loh. Betul, betul, betul. Banyak banget orang yang nggak suka bola, nonton nggak nonton, itu ngerasa keganggu sama placement-placement yang kurang oke gitu, baik itu dari sponsor maupun apapun lah. Iya, kadang masalah placement dan kadang masalah jumlahnya juga, kadang sponsornya banyak banget. Banyak, iya. Itu lu ngakalinnya gimana? Biar tetap enak dilihat. Ngakalinnya ya, kalau untuk edisi kali ini sih gue bikin, walaupun dia garis-garis, tapi di tengah gue blok kotak ya. Jadi dia nggak di atas garis. Paham, oke. Jadi seenggaknya yang paling pertama gue kejar tuh visibility brandnya jelas aja dulu. Oke. Orang ngelihat tuh bisa langsung, nggak perlu gini. Itu brand apa sih? Gitu. Itu brand apa sih? Gitu. Iya. Bisa langsung jelas tuh, Bang Sumut, Inalum. Dikasih space sendiri lah. Dikasih space sendiri. Tapi gimana caranya space-nya juga nggak ngerusak padu padanan yang ada. Sama ini gue usahain untuk satu warna sih sama jersey. Oke. Diusahakan sama gue dan kebetulan para sponsor ini yang ada di belakang juga, mereka inline dan oke. Terutama waktu sempat adalah beberapa juga yang kayak kok kurang gede logonya, tapi begitu melihat kemarin komentar-komentar orang-orang bagus nih walaupun ada sponsor tapi nggak tenggelam sama sponsor dan lain-lain, kemarin juga gua compile komentar-komentar orang, gua kirimin. Maksudnya sekarang memang nggak bisa dipungkirin baik untuk konsumen maupun untuk brand, korporasi dan siapapun, audiens hari ini jauh lebih pintar kok gitu. Dia jauh bisa lebih milih, udah lebih melek estetika juga. Iya, gitu. Iya. Gue agak kaget sini tadi lu bilang barusan nih, karena berarti gue nggak sadar, tapi berarti istilahnya kekuatannya, first reactionnya audience tuh segitu gedenya ya, maksudnya sampai lu pakai, lu kompal kan buat kayak convince brandnya bahwa ini oke lo gitu kan. Dalam artian maksudnya ya nggak selamanya lebih gede lebih bagus. Ya, ini ntar di komentar nih banyak yang preach gitu. Ya kan, nggak selamanya lebih gede lebih bagus itu dalam konteks apapun ya, bukan cuman placement sponsor dalam baju bola gitu. Kayak misalnya kita berbicara sama orang tuh nggak semerta-merta karena suara lo lebih gede, opini lo jadi lebih bagus. Gitu. Oh iya, waduh. Iya kan, gitu. Nah, ini bisa dibawa ke banyak konteks gitu. Iya. Itu hal fundamental lah menurut gua. Nggak selamanya size atau intensity lebih gede itu sama dengan lebih bagus. Gitu. Buktinya dengan dia dikecilin, mungkin mengalah sama namanya ego, orang lebih puas gitu. Dan secara citra brandnya juga lebih oke, secara citra bajunya juga buat klub lebih oke, semoga juga nanti bisa bikin penjualan lebih oke, everybody lebih happy di dalam roda kapitalisme ini. Oke, pertanyaan terakhir deh ya. Pertanyaan terakhir ini sekarang dengan perjalanan baru lu ini, apa harapan lu mungkin buat PSMS satu, dan mungkin lu sebagai creative head-nya apa harapan lu mungkin buat produk yang lu bikin, atau gimana ini ngaruh ke branding clubnya atau gimana? Kalau harapan dari produk yang gua bikin dulu kali ya, gua harap ya ini bisa jadi semangat baru lah buat PSMS, buat para fans, buat orang Medan. Gue berharap ini jersey appealing buat bahkan orang yang nggak suka bola. Gue pengen banget ngelihat orang Medan pakai ini, walaupun dia nggak suka PSMS dan nggak nonton bola gitu. Cuman dia suka aja jersinya, pakai please banget gitu. Gue itu yang harapan terbesar gue ya. Ini appealing buat siapapun. Gue berharap ini jadi lifestyle sih. Jatuhnya udah jadi ya budaya kontemporer aja lah ya gitu. Jadi kultur lah. Jadi culture gitu kalau kata anak-anak sekarang gitu. Harapan gue sih ini bisa goes beyond football, si desain dan produk gua, dan semoga itu jadi dampak positif buat PSMS-nya sendiri. Bahwasannya sekarang orang menyukai atau orang masuk dan mendukung dia itu ada dari ragam aspek, nggak hanya dari performa dia di sepak bola. Karena at the end of the day, PSMS sebagai klub bola juga nggak bisa dipungkiri adalah sebuah brand, sebuah entitas juga gitu. Kita kan nggak bisa ngebatasin audiens kita ya gitu. Kayak gua seorang musisi. Ada yang mungkin sekarang jadi suka gara-gara gue ngedesain jersey. Paham. Yang suka karena gue nge-host podcast. Ada yang suka gue karena musiknya, karena beatnya, karena liriknya, karena dandanan gue, karena mungkin gue suka ngebanyol. Jadi jalan masuknya jadi banyak ya? Iya kan, gue nggak mungkin kayak yang suka gue dari podcast keluar ya gitu. Gue cuma pengen di ruangannya yang suka gue karena musiknya doang. Gitu. Siapa gue gitu. Ya gue sebisa mungkin menambahkan pintu-pintu lah untuk orang semakin mencintai PSMS dan Kota Medan. And mungkin secara nggak langsung lu jadi kayak ambasador ya buat klubnya kan, in a way, karena lu obviously. Iyalah gitu, dan gua maksudnya gua badanin juga ya. Bukan hanya di belakang gitu, juga guanya di depan gitu, pasang muka gitu. Maksud gua kayak rapper-rapper di luar tuh manggung tuh banyak banget fashion itemnya yang bertuliskan atau berlogokan kotanya sendiri gitu. Ini kayak hometown pride gitu ya? Kayak Kendrick manggung pakai topi Compton gitu. Atau topinya New York. Iya, kenapa sih orang Jakarta topinya NY semua gitu? Apakah karena I Million Door gitu? Apakah karena apa flex fit kebalik lo hip hop gitu? Nah, gue pengen bisa bikin efek itu juga tapi tetap dengan ya Medan gitu. Bakal ada kemungkinan nggak lo mungkin perform pakai ini? Mungkin banget lah. Mungkin banget, masa nggak mungkin. Oke. Let's go. Siap. Ada yang ini, terutama banyak lagi juga kan yang masih pengen gue buat. Ada tracksuit. Ada duffelbag, ada topi. Iya, menarik ya ini, ada the whole collection ya. Iya, gue bakal bikin banyak banget collaterals. Iya. Yang ya itu tadi balik lagi, gue usahakan dia appealing as a fashion item aja. Suka bola nggak suka bola, gue pengen banget ya ngelihat kalau bisa di Indonesia orang nongkrong tuh topinya BDG, JKT, gitu. Iya, tapi dalam itu tadi sebagai analogi ya, gitu, bukan hanya dalam wujud topi gitu. Maksudnya pakai jersinya jersey lokal, gitu. Kayak buat gua yang, ya gua balik lagi nih nggak nonton bola nih gitu. Fans klub X di luar itu basisnya tergede bukan di kotanya tapi di Jakarta tuh. Oh iya iya. Itu sebuah pertanyaan sih buat diri gue. Gue nggak tahu itu lo mempertanyakan itu ke diri lo semua atau enggak gitu. Tapi buat gue itu sebuah pertanyaan. Kenapa gitu? Apakah karena kita masih katro atau enggak ya? Gimana caranya nih biar kita juga bisa appealing minimal buat kita dulu sendiri aja. Paham. Berarti kan kita kenapa lebih mau pakai, lebih mau represent? Karena berarti kan buat kita produk-produk luar atau tim luar atau apapun itu lebih appealing kan. Iya. Nah ini gimana caranya kita ya barang lokal kita, identity lokal kita, apapun itu klub bola, kota, atau sesuatu yang bisa direpresent tapi yang bawa apa ya kelokalan itu bisa appealing aja buat kita dulu kita mau pakai gitu. Iya. Balik lagi akhirnya ya hip hop gitu represent karena buat gua ya ini salah satu wujud gua berhip hop lah representing my city. Iya benar juga ada elemen itu ya yang similar ya. Gitu ada attitude hip hopnya di sini gitu. Cakep Bas. Gitu sih Bang. Semoga sukses ya. Amin Bang ya. Siap. Amin Bang ya. Semoga laris. Mantap guys. Oke Sor, kita tadi udah ngobrol sama Baskara atau Basboi soal perjalanan dia sekarang jadi Creative Director PSMS Medan. Mudah-mudahan PSMS Medan sukses. Amin. Musim ini. Amin dong. Dan jersinya laku keras. Amin dong. Yang udah beli komentar ya. Iya. Oke, thank you.